Jakarta International Benny Java Jazz Festival 2024 kembali hadir lagi nih, dan sekarang saya sudah berada di JIE Expo Kemayoran, dan Sobat Bisnis juga bisa melihat keriuhan dan juga keramaian di sini, betapa antusiasmenya warga untuk menonton BNI Java Jazz tahun ini. Dan pastinya di tahun ini sudah banyak artis-artis baik dari internasional maupun dalam negeri yang akan siap menghibur masyarakat di JIE Expo Kemayoran ini. Hari ini Jumat 24 Mei 2024 merupakan hari pertama dari gelaran BNI International Java Jazz 2024 dan akan berlangsung 3 hari ke depan, dari hari ini, hari Jumat, hari Sabtu, dan juga hari Minggu, yang pastinya akan diisi oleh line up terbaik. Buat Sobat Bisnis yang ingin tahu line up lebih lengkapnya, cek di javajazzfestival.com. Dan juga untuk ketersediaan tiket, apakah masih bisa dibeli via online ataupun bisa on the spot, jangan lupa juga cek di sana ya, karena total akan ada 11 panggung yang akan siap menghibur dan akan menampilkan performance terbaik dari para musisi-musisi internasional dan juga tanah air. Dan yang pastinya yang ditunggu-tunggu akan ada special performance yang mungkin Sobat Bisnis juga udah beli tiketnya dan udah siap dan ready untuk nonton malam ini. Oke deh, langsung aja kita masuk dan kita lihat Java Jazz Festival 2024. Nah, sekarang saya sudah ada di area Jakarta International Java Jazz Festival 2024. Dan sekarang saya ada di depan Java Jazz Stage. Sekarang Sobat Bisnis bisa melihat di belakang saya sedang ada performance dari G4 Big Band Jazz for Kids. Tampilnya bukan lagu jazz, tapi lagu daerah. Tapi mungkin bisa dinikmati juga ya, Sobat Bisnis. Nah, pastiin ya Sobat Bisnis, Anda cek dulu jadwal-jadwal dari masing-masing performance. Jangan sampai Sobat Bisnis melewatkan penampilan dari artis-artis yang pengen Anda tonton. Dan jangan sampai ada kelewatan momennya ya, karena mumpung nih tampil di Java Jazz Festival 2024, kapan lagi bisa nonton penampilan mereka kan. Nah, beberapa line up artis yang akan tampil di hari Jumat ini ada Ron King Big Band, terus juga ada Malik and Essentials, ada Warna, ada The Flystone, dan juga tentunya special performance dari Lavi. Jangan sampai Anda kelewatan untuk nonton. Dan jangan lupa, kalau misalkan Sobat Bisnis pengen cek ketersediaan tiketnya, langsung cek di website javafestival.com. Saya Kadang Adrian melaporkan untuk Java Jazz Festival 2024.